Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita mau cek lagi sambungan video yang beberapa hari kita upload, karena di beberapa hari yang lalu kita sempat cek tapi di lantai 2 kameranya lobet. Jadi saya mohon maaf ya. Baru hari ini kita bisa lanjut lagi, kita ambil full video dari lantai 1, 2, 3, 4. Nah, ini RBW umur 5 bulan setelah kita on-kan menggunakan Audax 65W. Ini RBW yang umur 5 bulan ya, menggunakan Audax 65W. Jadi yang kemarin penasaran pada saat mengalami video di lantai 2 lobet, kita simak baik-baik videonya. Hasil pengerjaan timolet bombana umur 5 bulan. Ayo bersama Aira. Dadah dulu. Ayo kita masuk ke dalam. Bu, tolong kasih makan ikan dulu. Ini dulu, panas. Ayo kita masuk ke dalam. Boleh? Panggil. Iya, panggil dong. Nah, waktu pengambilan gambar kamera lobet, jadi kemarin sampai di lantai 2 videonya ya. Jadi sekarang kita mau ambil full video Audax 65W. Jumat berokah ya, Jumat berokah. Ayo kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan di sini ada Ibu Aji, Ibu Ketua, penasaran juga. Nah, itu Ibu Ketua. Beliau penasaran mau lihat hasilnya ya, selama 5 bulan kita onkan menggunakan Audax 65W. Nah, ayo masuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ambil full videonya. Kemarin sampai di lantai 2 saja, guys. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat masuk kameramen. Oke. Coba lihat burung ya. Nah, ini burung main di dalam, Masya Allah. Wih, ini baru mantap, guys. Ini lantai 1 ya. Coba teman-teman bisa lihat. Lantai 1 meledak. Ya, fokus ke atas dulu. Ini umur 5 bulan ya. Umur 5 bulan setelah kita onkan menggunakan Audax 65W. Ini bisa teman-teman lihat. Coba pegang. Nah, ini bisa teman-teman lihat bagaimana pengerjaan timolet bombana. Jadi jangan bilang hoax. Karena sudah ratusan video. Video saya di 77 itu sudah 900 lebih, semua bukti nyata. Bukan hoax ya. Tidak ada edit-editan, ini real. Ini umur 5 bulan, bisa teman-teman lihat sarangnya ini sudah ratusan. Ini sudah ratusan ya. Ini kita pakai full Audax 65W. Jadi Audax 65W ini benar-benar anti air, tahan panas, terus suaranya lebih jernih, guys. Nanti penjelasannya akan tayang di channel YouTube untuk pembuktian bahwa Twitter Audax 65W ini benar-benar anti air. Ini baru lantai dasar ya. Sarangnya sudah banyak sekali nih sarang. Ini kalau kita hitung sarang ini mungkin sekitar ada lantai 1 ini sudah 50-an. Karena satu di basic ini ada 4, 5, 6, 7. Wih, banyak nih guys. Ini coba lihat. Ini 8, 9, 10, 11, 12. Ini pokoknya lantai 1 saja ini sudah puluhan ya. Sudah kurang lebih 50. Ini luar biasa sekali, guys. Oke, kita lanjut ke lantai 2 karena kemarin lantai 2 itu saat pengambilan gambar langsung obet kameramennya. Kameranya. Hanya ya. Ayo kita lanjut lantai 2. Oke, guys. Kita di lantai 2 ya. Nah, di sini coba lihat. Coba burung main di dalam ya. Ini bukti pengerjaan kita. Jadi pada saat pengambilan gambar di sini kamera mati di lantai 2 ya. Coba lihat titik kotoran.
Kalau titik kotoran tidak usah diragukan lagi. Nah, ini kita perlihatkan semua titik kotoran. Pokoknya tidak ada celah. 5 bulan setelah kita onkan tidak ada celah, semua mencret-mencret. Ya. Coba lihat ini. Ini Audax 65W, kabelnya kita pakai kabel Audax. Coba lihat. Ini masih peak dan netas ya. Coba kasih dekat lagi. Teman-teman yang mau lihat peak seperti ini. Ini belum tumbuh bulu. Nah, itu dia. Tuh belum tumbuh bulu. Ini sarang. Sarang, 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 sarang. Ini sarang. Sarang, 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 sarang. Ini sarang 1 2 3 4 5 6, tuh banyak ini guys. Ini sarang, 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 dan sarang, sarang, sarang. Ya, ini sarang lagi. Coba lihat ini. Ini sarang. Ya, ini sudah disirip juga, sudah menempel. Tuh. Ini juga di belakang. Nih. Gak lama lagi akan terbang. Tuh. Kita sambut musim penghujan. Musim respon ya. Nih. Sarang, ini lantai dua ya, sarang, 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 sarang. Ini sarang, aduh. Oke, ini banyak sekali sarang ya, hampir semua sirip. Cuma sarangnya menyebar. Ini bagus sekali kalau suara di ruang inap merata, settingan volume merata, suara sarangnya itu menyebar. Jadi kalau teman-teman dapat, biasanya ada sirip yang berjejer, tapi di sirip lain kosong, biasanya itu settingan volume atau formasi Twitter tidak pas. Jadi burung cuma fokus di satu sirip. Jadi kelihatan memang banyak, tapi di sirip lain kosong. Kalau di RB saya atau RB binaan itu rata-rata sarangnya menyebar. Ya, itu yang bikin cepat perkembangan karena setiap sirip itu ada sarang. Oke, kita lanjut ke lantai 2 ya. Wih, mantap ini guys. Nah, bukan lantai 2 tapi lantai 3. Karena kemarin di lantai 2 di sini kamera lobet. Ayo kita lantai 3. Kita ke lantai 3. Wush, mantap ini guys. Masya Allah. Coba kita ke sini. Nah, coba lihat lantai 3 turun ke bawah kotoran. Ini luar biasa sekali kotorannya. Wush, mantap ini guys. Luar biasa ini. Ini lantai 3 ya. Jadi kotoran merata semua. Nih bisa teman-teman lihat. Kotoran merata semua. Alhamdulillah. Nah, ayo kita lihat sarang. Ini sarang. Tuh sarang. Ini sarang. Ini sarang. 1 2 3. Oke. Alhamdulillah ini sarang. Ini sarang juga. Pusing kameramen ini guys. Ini sarang. Ini sarang. Sarang. Ini ada peak. Tuh. Ih, masih kecil guys. Ini baru netas. Tuh suara asli. Nah, ini yang mendengar suara aslinya seperti ini. Nah, ini. Ini yang bulunya sudah sudah tumbuh bulu ini dia. Nah, ini suara asli peak. Biasanya kalau kita ambil suara atau edit suara inap itu kita rekam dari suara-suara peak yang seperti ini. Ya, untuk suara inap. Oke, ini sarang lagi. Sarang, sarang, sarang. Alhamdulillah. Ih, mantap sekali, guys. Oke. Lanjut lagi, ini ada sarang. Nah, ayo kita lihat di depan lar. Nah, ini ada polisan-polisan baru. Tuh. Ada polisan baru. Ini lagi ada polisan baru. Ini. Tuh ya. Oke, kita lanjut lantai 4.
Jadi kalau teman-teman dapat burung terjatuh seperti ini dan utuh itu jangan panik ya. Ini bukan hama, tapi memang biasa burung yang anakan yang baru belajar terbang terjatuh di lantai. Jadi santai saja guys, jangan panik. Terus kalau kita masuk ke gedung walet, yang kita cari itu, yang kita perhatikan bekas-bekas hama ya. Kita lihat hama-hama tikus, toke. Jadi jangan cuman masuk lihat ini ya, jangan cuman masuk lihat kotoran dan sarang. Ayo kita ke lantai terakhir. Oke guys, kita lantai 4 ya. Ini lantai terakhir. Coba lihat kotoran. Ini sarang yang paling banyak di lantai 4 guys. Ini tidak diragukan lagi ya, lantai 4. Dan di sini sudah waktunya kita melakukan penyemprotan lagi. Nah, bisa teman-teman lihat sarang hampir semua ya. Coba kamariman sana. Di belakang ini sarang. Sarang. Banyak sekali guys ini. Sarang. Pusing kameramen. Itu sarang. Ini sarang, rang-rang, banyak sekali guys. Luar biasa ini. Banyak betul guys. Coba lihat ini. Ini. Sarang. Ini baru 5 bulan ya setelah saya onkan. Ini pancingan ada sarang juga. Oke, kita ambil di sini. Ini sarang. Oke, ini sarang. Hush, mantap ini guys. Ini sudah disirip berjejer. Ini sarang. Ini sarang. Sarang. Banyak ini, banyak sekali guys. Oke. Ini sarang. Ini polisan. Oke, coba kita ke point ya. Yang jelasnya sarangnya sudah tembus ratusan. Sarang. Selama kurang lebih 5 bulan ya setelah kita onkan. Ini nih. Kita pakai larnya ini Audax 65W varian merah bening, Audax 65W varian putih bening, dan Audax 5000 W ya. Jadi nanti teman-teman yang penasaran pembuktian apakah betul Audax 65W anti air, tahan panas. Nanti insya Allah sebentar malam juga saya akan share bersamaan dengan video ini. Silahkan teman nonton di channel YouTube Sufar Sinar 77. Jadi jangan salah pilih Twitter. Banyak yang cuma bilang anti air, hoax ya. Ternyata tidak anti air. Jangan percaya. Bukti kita berikan kepada teman-teman semua. Selain bukti nyata di lapangan, juga kita berikan bukti bahan yang digunakan dengan oleh Twitter Audax 65W ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini simak baik-baik videonya di channel YouTube Sufar Sinar 77. Jumat berkah, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audax meledak.